Oke, assalamualaikum teman-teman. Saat ini kami berada di sebuah bangunan yang telah lama ditinggalkan dan tidak ada yang pernah mengunjungi tempat ini setelah bangunan ini tuh nonaktif dipergunakan. Tadinya ini adalah sebuah bangunan rekreasi, sebuah kolam renang keluarga. Dan dari tadi terdengar banyak suara-suara. Kita jalan pelan-pelan. Di sana ada si Odoy dan ini si Taktaraya dan sana ada saya di belakang saja. Kita sengaja tidak menggunakan live stream karena saya khawatir makhluk-makhluk di sini tidak suka terang. Jadi ini kita tidak menggunakan cahaya sedikit pun. Mana? Sebentar saya kasihnya, kita mencari. Kata si Odin ada di sebelah sini. Ini amankah sih melangkah? Cahaya sangat besar teman-teman. Oke, saya melihat ada bayangan. Tapi jauh ya. Kita akan terus dulu yang terjangkau. Ini sebuah ruangan. Apakah kita menggunakan cahaya ini? Makanya kita karena kendala tidak terlihat jalan yang khawatir tersandung. Oke, saya rasa cukup lah. Saya tidak bisa merinding. Nah, segini cukup lah. Kita akan bagaimana kalau ada yang megang monitor? Bagus nggak? Ada di situ aja, tunggu di situ. Tunggu di luar aja. Ya. Oke, ini adalah ruangan mungkin kamar mandi atau iya kamar mandi. Saya kalau tidak menggunakan cahaya berbahaya ya, saya khawatir ada benda tajam. Di situ ada sarang serangga. Ini kamar mandi. Dan sepertinya sudah sangat lama ditinggalkan. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh karena
tidak bisa menjangkau kamar yang pojok, dan ini masih okay. Aduh, susah kayaknya. Coba deh. Oke, dari tadi saya mendengar suara berisik dan saya. Kita akan langsung. Ya, ini lah. Matiin aja. Iya. Kita sudah nyampe sini. Jangan terlalu dekat noise. Oh, suaranya dari sini. Rupanya air, tetesan air. Oh, ada lagi di sana. Kayaknya itu binatang. Gak mungkin karena atap yang paling atas. Tidak mungkin ada tetesan air karena tidak hujan. Ini bekas seluncur. Oke, jangan kabur, jangan kabur. Diam. Diam di tangga. Saya tidak bisa melihatnya karena terlalu gelap di dalam. Saya akan coba naik ke tangga.
sebelah belakang sini. Sini. Hah? Hah? Ada yang turun dari atas. Coba saya melihat itu bunyi apa dari atas ini terlihat. Rupanya tidak ada apa-apa. Luncurnya. Aman. Oke, mana tadi? Turun ke bawah. Turun lagi. Stop dulu. Dua nih. Saya masih merasakan merinding di bagian. Di atas saya masih merinding. Ini apa ini? Musola? Saya masih merasa merinding. Hei, sabar. Thank you.
Coba dulu. Iya, kita turun. Maju ruangan lain. Habis ini coba live, sayang-sayang kalau nggak live. Mana sih? Emang ada jalan? Rungkut. Nanti aja live lah. Ini gimana? Kita balik aja ke awal terus lah. Kena nggak kelebatan hitam? Hah? Iya, kelebatan hitam. Wow.
Luar biasa. Cuma harus ada pencahayaan nih. Bahaya bawah. Dari ini belakang. Takut ada binatang. Wah, luar biasa, harus langsung. Wis, apa tuh? Harus pakai cahaya. Wow, luar biasa. Assalamualaikum. 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 Bawah aman gak ya? Oke, bawah aman, kita jangan ke cahaya sebenarnya. Mana sih? Takut. Nyampe gak sih? Takut tuh sinyal putus. Terusin. Ya. Assalamualaikum. 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 Banyak, banyak yang bikin. Oh, suaranya dari sini. Asal suara tadi berisik tuh. Hah? Banyak ini. Masa nggak ada yang ketangkap? Taruh di pojok.
Yuk, jalan lagi.
itu nggak ada pintu kan? Itu ruangan tuh. Wah, ada kolam renang. Susah. Nggak pernah kesini emang. Tuh kamar mandinya juga luar biasa luas. Yuk kita lagi yuk. Sayang kalau nggak les. Sebenarnya sih sayang di sana nanti aja. Kita balik dulu tempat awal. Awas ah baca deh. Bahaya. Jangan ya. Oke deh, kita masuk. Thank you.